Jika menonton film atau pertunjukan yang berkaitan dengan banteng, biasanya sangat identik dengan kain yang berwarna merah. Kain ini dipopulerkan oleh matador yang merupakan torero dalam pertarungan melawan banteng. Sang matador atau torero selalu membawa kain merah yang dikenal dengan muleta untuk memancing kemarahan sang banteng. Dimulai dari situ, banyak yang menggunakan sesuatu berwarna merah untuk mengelabui banteng supaya mengejarnya. Tapi, apakah benar banteng tidak menyukai warna merah hingga seakan-akan ingin menghancurkannya? Menurut informasi dari berbagai sumber, sebenarnya banteng tidak ada masalah dengan warna merah. Malahan, banteng dianggap sebagai hewan yang penglihatannya tidak bisa mendeteksi warna. Dengan kata lain, banteng itu buta warna dan tidak tahu warna apa yang ada di depannya. Tapi kenapa banteng hanya menyerang kain warna merah saja? Jawabannya, karena kain itu tampak mengganggu baginya. Banteng hanya akan menyerang sesuatu yang bergerak di depannya, seakan-akan mengancam dirinya. Jika saja yang bergerak itu adalah sang matador, banteng pastinya akan menyerang dirinya, bukan kain merah. Maka dari itu, kain merah tampak selalu digerak-gerakkan di depan banteng supaya banteng menyerang kain itu. Seorang guru di Spanyol juga pernah membuktikan kalau banteng hanya akan menyerang yang bergerak dan mengancam dirinya saja. Ia membuktikan dengan memasukkan banteng cukup ganas ke dalam sebuah arena yang dipenuhi oleh murid dan dirinya. Tapi, banteng itu tidak menyerang siapapun karena mereka hanya diam saja. Bahkan, ada juga yang memakai baju merah. Lagi pula, kain merah bukan lambang kemarahan banteng. Tetapi, lebih untuk menutupi jika banteng terluka dan berdarah karena kain merah bisa menutupi darah banteng. Semoga video ini menambah wawasan kalian. Like kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih telah menonton.